Ini untuk semuanya ya. Boleh dong kasih pesan-pesan buat teman-teman atau orang-orang yang lagi mencari jodoh. Apa sih pesannya berdasarkan dari Siska dulu, punya jodoh. Siska aja enggak punya jodoh. Ya. Padahal kasih tadi itu. Ya karena saya pribadi sudah menikah ya. Kalau kalian mencari orang yang memang punya kesamaan value dengan kalian, kalian harus punya value yang bisa sama. Terlepas kalaupun kemudian kalian punya perbedaan soal ekonomi, pendidikan dan hal yang dianggap itu tidak terlalu prinsipil, itu bisa diperjuangkan sama. Tapi value itu hal yang sangat utama. Keren sih. Tips mencari jodoh menurut aku, jodoh itu cerminan diri. Jadi tipsnya adalah coba kita banyak-banyak upgrade diri kita, lebih fokus sama diri sendiri, kayak perbanyak kemampuan-kemampuan kita, skill-skill dalam hidup, kayak gitu-gitu. Kalau kita juga pengen punya jodoh yang lebih baik lagi, karena kan jodoh cuma diri, ya, lebih fokus sama diri sendiri, insya Allah akan dipertemukannya dengan yang sesuai sama value. Jodoh will follow. Iya betul. Benar-benar. Semesta tuh pekerjaannya unik, bisa bertemu. Kayak itu kan kayak the law of attraction, kalau kita energinya ke situ udah pasti tarik menarik sama orang yang energinya juga sama. Benar sih, law of attraction tuh aku juga benar-benar, dan makanya kalau ketemu orang tuh mungkin lebih di environment yang positif pasti bakal kebawa positif juga gitu. Misalnya contohnya ada nih teman bestinya yang kayak suka selingkuh. Mau nggak mau pasti ada juga gitu ke bawah, nanti bisa jadi sesuatu juga karena menormalisasikan hal kayak gitu. Jadi mungkin tipsnya sendiri juga jaga diri dan pilih-pilih lagi lingkungannya siapa aja sih sebenarnya, baru nanti jodoh bakal follow terus lah. Kalau sih kak mungkin Gen Z Gen Z banget. Kalau aku sih kalau tips mencari jodoh, cari jodoh yang fans MU. Wah. Oke. Okay. Edit. Lagi banget nih soalnya nih. Ups and down sih. Aslinya selalu ada. Apa dulu? Dulu sih.